nih sebelah kiri ya baju itu mbaknya. Nah, ini juga nih ada mbak sama mas-masnya yang naik motor. Nih ada lagi mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya apa kabar? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah teman-teman, kali ini saya ada di kawasan Taman Anggrek ya, atau di perempatan Taman Anggrek. Posisi saya dari arah Harmoni, dan tadi yang lurus masuk mengarah ke arah Tol Tangerang Merak, dan ini saya belok kanan mengarah ke arah Citra Land ya teman-teman. Ini saya masuk di Jalan S Parman ya, menuju ke arah Citra Land. Dan ini sebelah kiri saya Mall Taman Anggrek. Suasana malam masih terlihat cukup ramai ya. Arus lalu lintasnya masih lumayan padat. Dan untuk sebelah paling kanan itu jalur tol teman-teman. Itu tol mengarah ke arah Pluit Bandara, mengarah ke arah pelabuhan, mengarah ke Tanjung Priok Ancol. Dan ini sebelah kiri masuk ke kawasan Central Park ya, Mall Central Park Tanjung Duren Podomoro City ya. Ini suasana di depan Podomoro City atau di depan Central Park masih terpantau lancar. Dan ini di depan ada pertigaan ke kiri mengarah ke arah Tanjung Duren, bisa mengarah ke arah Kemanggisan, bisa mengarah ke Grandville, bisa mengarah ke daerah Kedoya. Dan ini yang belok kiri teman-teman ya. Dan tujuan saya lurus mengarah ke arah Citra Land. Suasananya masih cukup padat teman-teman ya, ini yang pas keluaran dari arah Tanjung Duren ya, arus lalu lintasnya masih sangat padat. Cenderung masih macet teman-teman ya jalurnya pada malam hari ini. Dan itu yang paling kanan mengarah ke arah kanan naik mengarah ke arah Pluit teman-teman ya. Jadi kalau yang mengarah ke Pluit menghindari lampu merah Citra Land, ambil jalur paling kanan, tapi ya, posisinya pas lagi macet gitu. Itu yang kanan naik itu mengarah ke arah Pluit, mengarah ke Muara Karang, mengarah ke Pik. Dan ini saya siap-siap ambil kiri mengarah ke Jalan Daan Mogot. Dan untuk lampu merah ke kanan mengarah ke arah Grogol Harmoni Roxy, lurus mengarah ke arah Pluit. Suasananya masih padat banget arus lalu lintasnya. Masuk ke kawasan Jalan Daan Mogot. Di Jalan Daan Mogot masih lumayan ramai arus lalu lintasnya. Dan ini Daan Mogot ini mengarah ke arah jalur yang mengarah ke arah Pesing, mengarah ke arah Cengkareng, Kalideres, Tangerang. Ini
masih padat banget teman-temannya. Ini masih di kawasan Citraland teman-teman nih. Ini lurus di depan yang enggak jauh, paling sekitar berapa ratus meter itu masuk di kawasan Indosiar ya, atau studio Indosiar sebelah kiri teman-teman. Jadi enggak jauh dari jalur yang saya lewatin. Saya belok kiri mengarah ke arah belakang ya. Ini sebelah kiri saya masuk di daerah Top One ya. Ini suasananya di sini cenderung sepi teman-teman ya. Dan ini sebelah kiri nih, belok kiri, biasanya di daerah sini banyak mbak-mbak yang lagi pada berdiri di sini ya. Dan ini coba ini satu mbaknya ada di depan lagi, ini ada mbak tuh yang pada di motor. Di sepanjang jalur ini biasanya suka ada mbak-mbak yang pada berdiri di sini ya, mungkin lagi pada nungguin suaminya atau mungkin pacarnya. Ini ada lagi mbaknya, ini ada lagi yang mungkin diantar kali ya sama saudaranya habis ketemuan ya. Ini jalur ini biasanya kalau malam sepi banget nih, ada lagi mbaknya nih, ada lagi nih, lumayan banyak ya di daerah sini. Ini masuk nih, ini yang mengasuh ke arah Citraland teman-teman. Ini suasananya kalau malam sepi banget di sini nih. Ini yang sebelah mengarah ke kanan, mengarah ke Tanjung Duren ya. Dan ini saya balik lagi mengarah ke arah depan lagi jalan raya teman-teman. Ini di sini nih ada tempat hiburannya sebelah kanan teman-temannya. Ini saya sampai di Jalan Dan Mogot lagi ya. Tadi saya cuman sekilas muter sambil lewat aja teman-teman ya. Yang kanan dari arah Roxy Grogol arah Citraland. Ini balik lagi yang lurus mengarah ke arah Kalideres ya, mengarah ke arah Tangerang. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.